Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Davina Balkis Hanifah. Kali ini kita bakal nge-review, mungkin agak sedikit beda ya. Kali ini kita bakal nge-review sebuah sepeda MTB. Ini dia penampakannya. Ini jenisnya MTB, mereknya Turanza 2906. Nah, ini dia Turanza bergelap ya. Nah, ini tipenya 2906. Nah, seperti apa spesifikasinya? Yuk kita review. Pertama dari rangkanya. Dia rangkanya ini udah alloy aluminium 6061. Ini rangka alloy ini. Nah, ini dia rangkanya. Turanza. Untuk handle bannya sendiri, stangnya sendiri ini dia panjangnya 680 atau 68 cm dengan merek Turanza. Nah, sekarang kita lihat di untuk tipe 2906 ini dia udah hidrolik. Nah, ini dia udah hidrolik. Shifternya sendiri dia menggunakan Shimano. Nah, Shimano, dan ini dia udah misah ya. Nah, gabung. Nah, sekarang nah ini dia udah tepret. Nah, sekarang kita ke kaki-kakinya, dia juga udah untuk forknya sendiri ini dia intervalnya ini ke sini tuh dia 100. Nah, ini dia juga ada lockoutnya, jadi bisa dikunci. Nah, ini untuk bannya sendiri dia menggunakan ukuran 275 x 210. Menggunakan merek Agatos. Nah, ini dia. Sama belakang juga. Menggunakan merek Agatos. Nah, untuk FD-nya FDRD dia menggunakan Shimano Tourney 3 Tourney. Pedalnya dia udah steel ya, ini udah besi ya. Untuk percepatannya sendiri itu dia yang depan 3, 1, 2, 3. Untuk yang belakang dia 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini ya 3, 1, 2, 3. Ini ya sprocketnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya. Dia juga udah memakai hidrolik. Ini dia penampakannya. Ini saya beli di situs serbasepeda.com. Untuk kalian yang ingin lagi mencari sepeda MTB atau apapun, mungkin bisa ngeliat di situs-situ. Pilihannya lumayan komplit sih. Oke. Cukup sekian untuk review sepeda MTB merek Turanza 2906 dengan
ukuran 27,5 kali 210. Nah, mungkin nanti kita akan ada beberapa mungkin akan kita upgrade. Mungkin di stem ini kita akan kita upgrade. Nah, jangan lupa nonton video selanjutnya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.